ntar ya. Lanjut langsung main ya. Duare. Halo Kak Ana. Jamur spesial pen. Kelihatan senang hari ini. Aku udah baikan sama cowokku kemarin. Alhamdulillah, Kak Ana. Aku lagi update jaring berarti ya. Kitchenship butuh beberapa bunga. Kebunmu bisa menyediakannya kalau bisa. Kirim kemari cepatnya. Pilihan di SAM nggak begitu bagus. Dari Noah. Buat dua bunga ke kedai minuman antara jam 10 sampai 1 PM ya. Kedai minuman itu di sini ya. Bang, misi Last Giant udah update belum? Last Giant itu yang api berarti ya? Aku belum sampai situ sih, Kak Sen. Relationship, oh ini ketemu minuman ya. Oh setelah api belum, belum berarti aku masih Halo, di welcome ya. apa namanya? Di udara, masih di angin, belum sampai api. Jadi belum tahu. Welcome Black Coffee, terima kasih adminnya. Pagi Black Coffee. Labunya jualin semua. Nah ini kasih satu orang. Halo Bang Luki, welcome Bang Luki. Ini udah jadi matinya. Halo, welcome Bang Luki. Baik. Halo aku. Malah aku suruh masuk. Welcome ya guys ya. Welcome Kak Rus. Ini musiknya muncul sendiri dia. Halo, welcome ya. Makasih adminnya Kak Rose.
2 telur besar. Numpang duduk dulu sebelah Kak Fi, sebelum Kak Fira jelasin. Welcome ya. Welcome, Kutub Kuning, terima kasih adminnya. Rebutan kursi dulu itu sama Kutub Kuning ya. Halo Kutub Kuning. Ini satu aja, yang satu aku ke persembahan sih. Ke kuil. Yuk nak di tap-tap, wih, terima kasih Kak Rosi. Udah hilang semua ya tanaman di sini ya. Perak dari tadi si Butum keluar masuk buat pamer. Oh udah udah isu itu ya, terbang-terbang gitu. Aduh Butum. Ntar misinya labu kepri ya, berikan kepri labu, ben 1 jamur trompet, bawa 2 bunga ke keti minuman, dan 10, 2 bunga ya. Kepun ini termasuk bunga bukan ya? Bener-bener ngakak. Bentar, suaranya aku musik manual aja lah. Kalau suara dari game kayak enggak pas gitu. Alangkah baiknya lempar 100.
Lewat paling 100 waduh. Satu hari lagi berarti besok ya. Tiba-tiba 60 orang welcome ini yang baru join. Halo, welcome ya. Welcome Good Day Merah. Terima kasih adminnya. Ini ada festival atau gimana ya? Ini loh, biasanya kayak orang nikahan ya ini. Pagi gede merah, ada event apa ini? Waku, oh si Waku kayaknya lagi galau. Kawinan ya, nah itu kan bener-bener kayak di Indo ya. Jangan berdiri aja di situ petani, mas petani. Aku nggak gigit kok. Tersinggung ya, tapi kamu terlihat sedih. Aku capek dibandingin sama orang lain, aku nggak pernah cukup baik. Nah ini kan, ini bapaknya si Waku ini kayak mama Indo suka membandingin anak tetangga. Ayo semangat Budung. Ini Budung sendiri yang tap-tap ini dibandingin. Nah. Ini Kak Aras suka ngebandingin Budung nggak, Budung kuning ke Budung yang lahir. Lagi curhat ini ya si Waku ini. Ngomongin ini sama kamu membantu aku milih perasaan. Terima kasih ya. Maka selanjutnya udah jelas dia masih jadi orang yang bisa aku ajak ngobrol tentang itu. Jadi bapaknya si Waku ini nelayan, cuman dia lebih memilih menjadi anaknya ini lebih milih jadi apa? Astronom ya. Aku bisa beli teh hijau dari sini juga.
Dan aku bawa labu sama bunga jam 10. Jadi itu yang ini ya. Dan nyari Bre. Oh, dia di rumahnya, ya udah deh. Villa Bukit. Pakai auto clicker sih kan. Buat event lagi nih. Lu bantu ngangkat ya. Ajak kawananmu. Tap 5K koron 1000 aja. Oh, nyangkut, sofanya nyangkut ya. Mungkin mencoba mengangkatnya lebih tinggi. Inflasi, nah. Gitu aja ya, malah ketawa mereka ya. Wah, si Valentina lagi main layang-layang dia. Main layangan. Pagi banget sih bang bangunnya, cocoknya jual sayur. Waduh, welcome Anaya. Game apa ini namanya? Coral Island ya, Iman Dutsov. Iman Dutsov. Event ini kita mengantarkan bunga ke kedai minuman ini ya. Dia kedai minuman tapi mintanya bunga ya. Udung kuning dapat bangku ya. Kukira hari kerja Mas Naya di kafe tadi nanyain.
jam 4 sudah nanyain ya. Tapi aku kebangun jam 3 juga sih sebenarnya. Malah pamer keluar masuk lagi sih butuh. Yang dikasih apa ya? Cepunnya ya. Oh ya, ini festival apa ya? Ini tengkorak loh. Halloween kah ya? Nggak tahu, kebangun aja sih kebangun. Lewat sebenarnya di sini sih. Surya. Walaupun banyak nama-nama Indo, sebenarnya ini ternyata bukan di Indonesia ya, Coral Island ini. Apa namanya posisinya? Terima kasih sudah follow. Terima kasih yang udah follow. 487089. Ini pemikatan alat aku masih belum paham sih ya. Jadi di mana bang? Di Coral Island. Di Pulau Coral. Jadi Pulau Coral itu bukan bagian dari Indonesia gitulah. Cuman nggak dikasih tahu lokasi pastinya di negara mana, nggak dikasih tahu ya. Nggak salah sih nah. Kumbang roof ini, kumbang roof sudah didonasikan. Ntar aku ambil sampah. Saatnya turun. Nah, udah bagi korun, turun ya. Buat keju ternyata lama ya. Mesin pembuat kejunya kayaknya kurang ini.
kita lanjut ke laut deh, membersihkan karang lagi. Kurang berapa itu? Kurang 8 lagi ini. Kurang 8 lagi karangnya udah selesai harusnya. Oh, korunya ternyata 20 untuk 6 ya. Ini apa ya, gurita ya? Nah, pucung kuning dapat. Kurang 6 lagi sih sebenarnya ini. Cuma diblokir. Terima kasih Play Cafe, korun lagi. Wih, makasih ya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Play Cafe. Ya, lumayan dapat 7. Butuh abu-abu. Terima kasih sudah follow. Makasih yang udah follow. Ada Putri Duyung, Bang? Ada. Ada Putri Duyung ya. Halo, cuman welcome ya. Aku lagi bersihin ini apa namanya, karang dulu. Putri Duyungnya ada di sini sih. Nah, ini Istana Naga ini. Ini ada Denali,
Meru, Ratu Nanda Devi. Ini siapa ya di sini ini orang asing? Itu belum nyala-nyala ini yang satu ini. Wih, makasih ya, makasih. Makasih kuda merah. Absen Bang Pan, halo Kak Intang. Sebenarnya aku bersihin sini ya, kurang 6 lagi sih, cuman di sini kok kelihatannya tinggal 4 lagi ya. Dua lagi di mana, dua lagi? Tadi kayaknya aku membebaskan sesuatu di sini. Nah, ini ada gurita di sini ya. Oka namanya, Oka. Wih, makasih ya. Kita ambil hadiahnya aja. Wih, makasih ya, makasih. Makasih gift-nya aplikasi. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sherly. Welcome Kak Sherly. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kasel. Makasih ya, makasih. Makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Tapi stamina aku sebenarnya ya, tapi aku bersihin dulu tuh. Nah, nemu satu lumayan. Ternyata stamina rendah terdeteksi. Makanya aku turunkan jangkar dulu, terus balik. Kita balik. Kan malam ya. Kayaknya aku ada surat suruh ke aku di pantai barat tempat menyelam besok malam ya.
siapa itu, cuman nggak tahu siapa yang ngirim suratnya ya. Kapan mabar pasifainya bang? Belum tahu Kak Sel, soalnya ini siapa bang Arnornya, dia lagi di luar kota jadi belum bisa live. Terus aku kemarin juga pulang dari kantor juga sampai kosan itu jam jam 7 lah ya, setengah 8. Katanya udah pulang semalam. Oh, udah pulang. Berarti nanti malam kali ya kalau bisa. Mungkin nanti malam kalau bisa ya. Kalau udah pulang berarti nanti malam sih. Cuman lihat Bang Ra, siapa? Satu lagi siapa yang mabar aku lupa. Tunggu satu lagi ya. Kalau aku bisa aja sih mungkin nanti malam. Harusnya sih bisa, harusnya ya. Ecu 180. Sedikit lebih mahal dari mayones ya. Kayaknya aku sebenarnya udah lumayan gampang dapat duitnya di sini. Sehari bisa dapat antara 1000 sampai 2000-an. Bang Ra kan, ya Bang Ra. Nggak ada di sini juga. Mana ya itu? Masih nggak terlalu bagus ya, karena banyak hitam-hitam itu, masih banyak apa namanya minyak. Ini kita misinya mengusir pufferfish. Mengusir pufferfish ini dari Coral Island ini ya. Bisa iOS kah? Oh, belum bisa. Karena ini game PC, jadi bisa mainnya itu di PC, laptop, Xbox sama PS. Jadi kalau di HP kayak iOS, Android itu belum bisa. Karena di PC pun sebenarnya kayaknya ini belum full release. Jadi belum full release gamenya. Semoga kalau udah full release mungkin bisa dikeluarin di iOS atau di Android gitu kali ya. Mungkin lebih bagus kalau bisa kayak gitu. Karena ada info juga katanya kan kalau udah full release bakal bisa online co-op gitu. Nah kalau bisa online di Android, iOS gitu sebenarnya lebih bagus itu. Pasti rame yang main. Sama-sama Kak Isyasi. Thank you.
Terus ada yang bilang kemarin itu aku baca-baca kalau kita udah nyelesain misi nanti kalau power fish-nya ini udah pergi dari sini nanti dapat pet naga nanti. Dapat mythical pet, cuman aku belum tahu ya. Gimana dapatnya mythical pet itu. Tapi kalau dapatnya harus nunggu end game sebenarnya agak sayang sih ya. Kalau bisa dapat di awal-awal lebih gampang, cuman kalau dapatnya di akhir-akhir game itu agak sayang. Sama Wildflower seru mana kak? Aku belum main Wildflower sih ya. Kita tidur aja deh ya. Dapat berapa ini kita setelah tidur? Ih, dapat 6.000. Pertanian labu mahal banget ini labu ya. Madu hitam Titan Arum 2.900, pantes ini mahal banget ini Titan Arum ini. Kalau Wildflower ada magic, oh Wildflower itu ada magicnya ya. Sebenarnya hampir sama sih, ini ada fantasi-fantasinya juga ya. Dari Titan Arum ini sih, madu hitam Titan Arum ini yang buat mahal ya. Saya main itu bisa main di iOS kak, kurang lebih begini. Tapi dia itu penyihir. Nah itu mungkin kelebihannya bisa main di iOS ya. Mungkin kelebihannya Wild Farm itu di Steam juga ada. Nah cuman kan ini nyarinya yang bisa di iOS kan ya. Jelai, oh ini namanya jelai. Aku nanam sendiri tapi lupa ini apa yang aku tanam di sini. Hanya ini istirahatnya dari tarian tarian kemenangan saya untuk memberikan catatan kecil. Oh Bobby ini walaupun dia agak sombong kalau ngomong sama kita, dia kan kelihatan sombong tapi dia ternyata ramah juga ya, dia masih mau mengirim kita surat si Bobby ini. Ya aku simpen lah bintang senyum. Oh itu berlangganan apa itu? Maksudnya berlangganan apa? Oh Wildflower itu harus berlangganan ya? Kalau di iOS harus berlangganan. Oke deh.
soalnya beberapa yang aku kenal juga main Wildflower ya, kayak Kang Hardy itu kan main gitu. Cuman ya mungkin kelebihannya Wildflower itu kan bisa magic. Kalau di sini kita kelebihannya ada bisa apa namanya menyelam. Misinya kurang lebih sama Mas Pan, cuma iya ada sihirnya juga gitu ya. Membebaskan kota berarti ya. Misinya menyelamatkan kota berarti. Waktu ganda lumayan. Ya, Bang Hardy itu. Pintunya aku taruh di sini, ini aku pindah aja nantilah pintunya. Agak ngalangin. Terima kasih Kak Izazi. Ini nggak tumbuh-tumbuh ini. Ini kuat banget ya pohon buah naganya dia. Duitku 14.000 mau ngapain ini ya? Upgrade pancingan berarti ya, upgrade pancingan. Oh iya, bentar. Atau aku upgrade ini dulu kali ya? Aku upgrade sapi dulu kali ya. Udah punya berapa emas kan? Emasku cuma 5 pas. Kita coba dulu deh. Coba dulu upgrade emas, upgrade sabit emas ya. Itu suara Tiara ya Bang Pan. Iya bener Kak Sherly, suara Tiara itu Kak Sherly. Yang naik harganya 2 kali lipat itu belum tahu ya Kak Izazi. Ya mudah-mudahan bisa ada di iOS. Soalnya ini kalau di PC kan beli aku. Ada info-info kalau naik apa namanya? Mau update bisa multiplayer gitu. Nah, itu infonya harganya mau naik 2 kali lipat. Cuman aku belum tahu ya, belum tahu pasti. Salah, ini kenapa jangan ini yang dijual. Bang, Coral Island bisa nikah nggak? Bisa. Bisa ya, bisa nikah. Bisa punya anak juga ini. Terus kita bisa nikah sama Putri Duyung juga di sini. Jadi di sini ada karakter duyungnya ini ya, Denali sama Putri Miranjani yang bisa dinikahin kalau karakter kita cowok ya. Kalau karakter kita cewek ini Semeru sama satu lagi Agung kali ya. Tapi Agung di sini ada tulisan lajangnya ya, Semeru berarti. Cuma Semeru kayaknya yang bisa dinikahin kalau yang versi ceweknya. Satu lagi punya juga siapa. Cuman ini masih kekunci,
Jadi kayaknya nunggu update berikutnya, nunggu nunggu update lagi baru baru bisa kita nikahin duyung-duyung ini. Karena ini versinya belum versi full release, masih kayak early access gitu versinya. Jadi belum bisa, fitur-fiturnya belum terbuka semua. Terima kasih sudah follow. Terima kasih, oh Nano. Bentar, ingatkan alat. Kayaknya aku salah. Aku kurang bawa kayu keras ya. Kayu kerasnya kelewat. Bentar aku ambil kayu keras dulu deh. Sudah didonasikan. Ini belum didonasi, ini belum donasi. Kipas tangan kayu belum donasi. Ini yang udah donasi aku jualin lah. Misalnya aku simpan lagi. Keren, nah keren ya ini. Jadi Coral Island ini game buatan Indonesia, kalau kalian belum tahu ya. Developernya itu dari Jogja. Kita upgrade beliung dulu kali ya, beliung. Sabit dulu deh, sabit baru beliung. Karena aku mau ke laut dulu, mau bersihkan laut dulu. Udah 171, aku banyak juga ini mendonasikan barang ke sini. Ini minggu terakhir musim gugur, tahu nggak apa artinya? Kami harus mempersiapkan penginapan untuk menghadapi musim dingin. Cuacanya mulai dingin, aku udah harus mulai baca buku dalam lagi. Jadi si Alice ini dia pemilik penginapan ya. Gak ada tugas, kalender. Makasih adminnya Tiara, kok nggak muncul ya itu Tikfinity-nya, waduh. Halo.
Halo, welcome ya. Nah, telat. Welcome Tiara, telat. Kita tingkatkan kualitas, harganya berapa ya? 5.000 ya. Oh, ini udah aku donasikan semua ya. Apa aku buat peti lagi buat ini ya? Buat nyimpen fosil. Peti kepingan. Peti batu. Pakai peti kepingan aja lah. Tapi bagus hidungnya. Pagi Bang Wan, aku nggak telat kan? Nggak telat ya, baru 1 jam ini mulainya. Kita bisa ngelihat hati hewannya nggak ya? Hati peliharaan kita. Masih banyak yang belum aku temuin ini. Ini ada naga di sini kayaknya. Atau bukan ya, nggak tahu deh. Oh iya, ini mythical pet sih ini. Keluarga hatinya nggak nambah-nambah. Kita cara ngasih ke ini hewan peliharaan kita gimana ya? Bentar, aku mau ngapain ini? Aku mau ambil jaring. Jaring serangga perak. Harganya 5.000, mahal. Kayaknya besok udah bisa sih. Besok aku bisa ningkatin pancing ke perak. Baru habis pancing, aku tingkatin yang lain. Tingkatin bibit, habis tingkatin pancing ya. Jaringku udah selesai, tapi aku nggak punya beliau. Ini nggak punya sabit.
jadi aku mancing. Ini kenapa dia tumben senam sendiri di sini ya? Biasanya yang senam itu di balai kota, di depan balai kota itu. Ini ada kota apa ya ini? Musim gugur kotor banget ya ternyata ini. Kelihatan banget daun-daunnya pada gugur di sini ini. Cara naikin hati apa Mas Pan? Aku kurang tahu. Harusnya dikasih hadiah pas ulang tahun kali ya sama kayak Harvest Moon. Cuman di sini aku nggak tahu hadiah favoritnya kan ya. Jadi ya diajak ngomong aja tiap hari. Kayaknya gampangnya diajak ngomong aja tiap hari sih. Ini aja aku jarang ngasih hadiah kan ya. Tapi kayak band. Tapi Eva aku kasih hadiah sih, kalau dikasih hadiah lebih cepet sih. Ini Pablo, nggak tahu udah banyak yang naik juga. Tapi Alice susah kayaknya ini, Alice dia nggak naik-naik. Sangat suka, udah muncul. Giliran aku bawa ini ya, kena jaring serangga, nggak ada serangga yang muncul. Kemarin 2 hari jaringnya aku upgrade, jalan-jalan lihat serangga terus di mana-mana. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Welcome ke Ara, terima kasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Dikasih jus. Wih, orange sama nasi lemak ya, jus jeruk. Wih, buat makan bareng di sini. Wih, makasih ya, Ara. Wih, makasih ya, makasih. Masuk sini, apakah ada misi di sini? Ya, makasih. Biasanya misi di sini hadiahnya gede-gede sih ya. Makasih ya, makasih. Tapi lagi nggak ada misi. Wih, makasih ya, makasih. 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 Ini cepat banget ini. Wih, makasih ya, makasih. 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 Wih, gak bisa sih aku nangkap kupu-kupu, susah banget nangkap kupu-kupu. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih.
Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, Ini kayak makasih. sarang, ada sarang di sini. Dapat ulat red admiral terus. Jadi aku lanjut ke tambang aja. Masih lantai 10 ya. Oh, bisa dicas. Nah, ini apa ini? Oh, kita punya skill ternyata. Enak ini. Enak ya, palunya ada skillnya, ternyata aku baru tahu. Ali suka pai nangka, cincang dan smoothie hijau mas. Cuman aku nggak punya ini, belum bisa masak-masak aku ya. Bisa masak-masak sih, cuman aku nggak pernah masak-masak, nggak punya nangkanya juga. Nggak apa-apa deh itu nanti aja. Makasih infonya Black Alfi. Tidak suka pizza, oh tidak suka pizza, oke deh. Kita mencari emas sama nyari lubang lantai 15 dulu.
Udah terbuka lubangnya, kita cari emasnya. Satu lantai lagi ya. Kita numpang buku ya, waduh. Tidur jam berapa yuk semalam? Iya nggak apa-apa, kalau ngantuk tidur lagi aja. Susah banget ini, jam 11. Tumben jam segini masih ngantuk. Tapi kebangun jam 3. Sama dong, aku juga kebangun jam 3. Gedung kuning level 20 ya. Tapi awal-awal dia keluar masuk pamer level 20. Mana ini lubangnya nggak muncul-muncul. Ntar stamina aku udah habis. Ada sesuatu yang bisa dimakan dah. Ah, butung kuningnya ada ternyata. Baru diomongin langsung muncul ya butung kuning. Penuh lah ini, habis lagi. Aku makan lagi deh maksudnya jamurnya ini. Kok nggak kena? Lah, ini keras banget ini kura-kura ini. Yang penting senang, nggak galau lagi. Emang butung kuning galau juga ini, waktu butung kuning. Kenapa ini? Kemarin ke Ana, terus Bang Sul.
Terus sekarang putung kuning kah? Halo, welcome ya. Ternyata sampai sini aku nggak dapat lubangnya ya. Ya udah aku buat tali aja lah. Padahal ini sisa dikit lagi, ini cuma stamina aku udah habis. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Aku buat tali dulu deh. Mana tali itu? Di mana? Oh ini. Pagi Kak Finaki, pagi-pagi. Udah sih nggak usah keluar masuk kok, butung kuning masih keluar masuk sih, butung kuning sisi. Bapak tahu galau kenapa ini tiara, dan di tiara ini yang galau, kenapa pada galau semua nih di sini. Kan naik ke lobby. Gak usah ikut-ikutan. Ikut-ikutan aja ya. Udah jam 21 ternyata gak sadar. Oh, ngangat pemotong daun maple ini mahal juga ya. Perasaan aku sering dapat. Galau karena telat nggak dapat korun. Nah, ada dua korun tadi. Diode angin, diode misteri. Kita tidur dapat berapa ini ya? Yang keluar masuk. Pertanian level 5. Itu ke level 2. Pertambangan level 7. Tempur level 4 ya. Dapat 3000 ya, lumayan. Cilai ini lumayan lah. Si butung butek. Waduh, butung butek. Laser Grab Royal itu dari mana ya?
Ini aku pindah sini juga nanti. Si butum abu-abu ya yang dapat dapat 7 koin. Udah 5 ya, artinya udah 5. Udah tuh dikasih lagi. Oh, kemarin nggak aku kasih makan ini. Kayaknya marah ini, nggak aku kasih makan kayaknya kemarin. Mood buruk, mood buruk, mood buruk, pantes. Nggak aku kasih makan. Halo Kak Bia, welcome Kak Bia. Sapinya kalau mood buruk dia kelihatan ini matanya kayak marah-marah dia ya. Dari ekspresi wajahnya kelihatan. Kemana hari ini, ke tambang lagi berarti ya. Tiaranya tidur ini kayaknya, baru dikasih korun. Aku langsung ke tambang aja deh.
Sebentar aku cek ada misi enggak ya. Ini ngapain sih Zara? Zara. Sembilan batu bara diudang terima lah ya, walaupun sedikit sih. Jadi ini markas rahasia Laskar Tersenyum di sini ya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Tiara, wih. Padahal dapat satu koin. Makasih banyak ya. Kayaknya bisa sampai lantai 25 hari ini. Baru mulai langsung keluar. Gimana sih ngarainnya, agak susah tapi ya. Ya dia bisa sembunyi. Tak kira mau selesai loh, ternyata weekend. Nah kan, padahal mulainya udah jam 5 ya. Ini Black Coffee sama Putum Kuning sama ini. Tadi pagi Black Coffee ngechat jam 4. Sekarang Putum Kuning. Mabuk babati suket waktu. Dia gak disuruh push up. Bisa manual aja lah. Aku cari ternyata nggak ada emas di sini, jadi aku langsung masuk minum dulu. Tuh jatuh.
Ketawa lagi, ada gempa. Aduh, aduh. Apa itu, Bang? Enggak, aku mau selonjoran, tapi kakiku nendang mejanya. Aku mau selonjoran, tapi mejanya ketendang. Ngevlog ya, waduh, 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 ada gempa ya. Disleting nggak tuh mejanya? Nah, disleting. Gara-gara masuk sekte sliding ini. Nggak ada emas, yaudah aku langsung masuk aja. Si ketua sekte sliding belum datang ya. Tepar kayaknya dia, iya habis luar kota kan dia. Biar istirahat dulu lah. Jalan ke 19. Halo, welcome ya. Welcome Bang Sullivan, terima kasih adminnya. Bentar kok perasaan cepet banget, udah jam 13 aja ini. Pagi Bang Sullivan. Sul-sul. Dapat cincin pencari makan. Kita coba pakai cincinnya, mana sih? Nggak bisa dipakai di sini ya. Terus ini buat apa ya? Ini umpan. Ini buat apa ya yang satu ini ya? Blok otomatis. Radius magnet. Ini buat apa ya? Coba aku pakai ini lah. Si Butum kan baru join ya, dia di live Kang Panko udah level 20 aja. Oh itu Butum itu dia ganti nama Kak Vin. Ganti nama dia. Jadi akun Butum kuningnya dihapus. Nah akun lamanya diganti namanya jadi Butum kuning. Orang baru stok lama, waduh.
lanjut beberes ya guys, lagi nggak sholat jadi bisa bangun. Oh gitu, oke Kakin. Tapi kalau kalau weekdays walaupun nggak sholat tetap bangun pagi ya pasti ya. Tapi kalau weekend bisa enak itu. Iya benar lah. Selamat beres-beres. Asik, udah terbang. Nah, dari tadi keluar masuk terus itu Bang Sullivan yang udah bisa terbang-terbang itu. Kita lanjut lagi. Ternyata aku bisa jauh ini, lantai 24 udah 24 ini. Kayaknya besok aku upgrade beliungnya ke emas dulu deh. Saya bisa rapi. Bulan baru kan, oh iya sih bulan baru ya, gampang naik levelnya. Bener juga sih. Ini udah level 24, kita naik dulu lah, bisa ke 30 sih kayaknya ini. Tapi kalau butum yang keluar masuk kok ngeselin ya. Aduh. Ini si Ben ini lagi traveling kemana, nggak tahu ini. Dia ngirim surat minta aku bawain bunga trompet, tapi giliran mau kasih bunganya hilang, dia nggak balik-balik traveling. Ada hiasan lampu-lampunya sekarang ya. Di sebelah sini ada hiasan lampu-lampunya. Awok-awok. Wih, makasih ya, Wih, makasih Bang Sullivan. Wih, makasih ya, makasih. Makasih, Bang Sullivan. Makasih. Ya, aku
kumpul, kita keluar. Kita lanjut lagi ya, lanjut nambang lagi sampai lantai 30. Nanti udah dapat kursi ketiduran lagi. Nah, halo Bang Pansun Kesun, halo Kak Trian Anda, welcome Kak Trian. Aman Kak. Triasun kesun sekarang. One, two, three, go one, two, three. Nah, kayaknya nggak bisa sampai lantai ke 30 hari ini. Ini satu lantai aja susah banget nyarinya. Bang, berbagi dulu. Datang-datang langsung nagih ya. Datang-datang langsung malak. Lima. Satu aja nanti yang dapat buat ya. Butuh berikan hasil kerja kerasmu, butuh hasil mulung kerja keras. Jadi tumben nggak ada lubangnya, biasanya tiap turun lantai gini ada lubang di sini biasanya. Ini suruh nyari sendiri.
Katanya tengah malam live, nggak live juga. Oh, katanya nungguin Budung Kuning live tengah malam. Waduh, ayo Budung Kuning. Makasih Bang Sulivan kopinya. Parah banget sih, nah itu parah banget Budung Kuning. Tempat tutor bangunin orang tidur. Siapa yang lagi tidur emang? Ih, ada slime gede banget ini. Inventory itu penuh. Apa yang mau aku buang ini? Taripati gelap. Inilah aku buang lah. Orang aku aja juga kadang telat. Budum lagi keluar nyari koin gak tuh. Wih, aku udah 15 lantai dalam sehari ya. Nah, oh masih ada kah Sulivan, Bang Sulivan? Korunnya masih ada tadi emang yang dari aku. Itu korun lagi dari Tiara. Mentalis penuh. Aku turun dulu lah satu lantai. Masih dapat 3, wih lumayan ya padahal akhir-akhir malah dapat yang paling banyak. Eksklusif buat 5 orang. 5 orang siapa tuh yang beruntung ya? Ayo Kak Tria, cepet-cepetan Kak Tria. Kak Tria cepet-cepetan Kak Tria. Kacau. Ini 20 orang yang 15 pada tidur. Nah itu bener Katria. Cuman belum tahu ya nanti tiba-tiba ada. Ternyata damar ini mahal juga ya. Produk artisan ini. Aku buat damar kalau gitu deh. Damar itu kita buatnya dari pupuk pupuk harus pakai kelperak ya. Ini ya batang perunggu. Batang perunggu sih tapi ya. Pakai nggak pakai lah ya. Lumayan sih kita dapat 145 sehari.
Jadi aku besok buat batang perunggu. Api agate. Halo, welcome ya. Makasih Kak Tria. Ya telat aku ternyata. Dapat 6. Wah, terima kasih tuh. Tidur. Dapat 1.600, masih belum 10.000 duitku ternyata. Ngelirik cover, terima kasih udah di share ya. Cerah tanggal 24 sini. Langsung bangun. Parah banget, kenapa? Cepet-cepetan ya Kak Tria, kalah ya. Dapat 7. Kebalikan. Waduh, pindah kembalian. Kenapa bangun?
makasih banyak Le makasih ya, Kavi. makasih. Nah, Kak Vinati yang baru masuk malah dapat 4 ya. Kak Tria yang dari tadi malah nggak dapat. Irmang kadang agak aneh sih ya forum itu. Kadang itu kosong, padahal masih ada sisa. Perang korun dia, ya, perang korun. Padahal Kak Tria tadi di sini ya, malah nggak dapat. Ini Kak Vin malah baru join dapat ya. Baru buka. Naikin level biar bisa biar terbang. Oke. Makasih Black Coffee. Parah kalian mati. Makasih ya, makasih. Makasih Black Coffee. Ini pohon apelnya udah mulai tumbuh ya. Halo, welcome ya. Welcome Bang Obi, terima kasih adminnya. Waalaikumsalam Bang Obi. Ntar ini jaringku kemana jaringku? Oh ini di sini ternyata kirain kejual. Wah aku takut banget kalau tiba-tiba kejual. Jaringnya di toko mas. Nah soalnya kan duitku banyak kan ya. Takut kalau tiba-tiba kejual, oh nggak bisa dijual ternyata. Untung nggak bisa dijual jaringnya ini ya. Takut tiba-tiba kejual. Udah mana udah perak lagi. Belum banyak lah, lumayan lah 9.000 ya. Makasih ya, makasih. Makasih Kak Sel. Bentar aku ke toko panti besi dulu. Hari ini tingkat ke emas berapa sih? 10.000 ya. Liung perak 10.000. Halo Bang Arnold. Iya, Bang Arnold. Kecubung. Nama permata kecubung. Emang ada sih ya. Adus kalian ya, adus ya. Aduh. Pagi dunia tipu-tipu. Dinasikan.
udah 175 aku donasi barang ya. Saya mau jadi orang baik ya guys. Oke, banget not. Mumpung lagi baik adakah 100. Nah. Aku tahu di sini dulu. Kita lanjut ke laut. Kita bersihkan laut dulu karang. Dikit lagi sih ini karangnya. Dikit lagi ya. Ditambah sabitku udah emas, level emas. Adanya 100 juta waduh. Ada Saweria tuh dari siapa? Bang Pan tutor jadi ganteng kayak Bang Pan mencari istri tujuh, waduh. Makasih Bang Arno. Bang, masa aku live nggak ada yang ngaktif Bang? Wah. Iya kah? Aku belum sempat nonton lagi Kevin live ya. Ini walaupun emas masih dua kali aku. Itu bukan saya Bang, terus siapa? Kalau Bang Arnold nggak 1000 ya ngasihnya ya. Hadir. Budum, oh Budum. Iya, aku salah baca berarti ya. Oh, aku salah baca berarti. Waduh. Iya, iya, percaya Bang Arnold. Itu minimal 100k. Iya, kalau Bang Anot yang transfer kayaknya minimal 100k ya. Kok nggak dapet sih? Oh, give-nya Kevin ditutup, makanya nggak bisa nge-give. Oh iya sih ya. Aduh. Bang mau give apa tuh? Nah, ayo Bang Arnold. Lagi satu mawar. Thank you.
Ayo mapper Pasify nanti malam. Oke, aku udah download sih aku sebenarnya. Pasify aku udah download ya. Suwu, aku nggak tahu artinya suwu apa. Apa artinya penghobi suwu? Please mabar dong, nah. Udah nggak sabar ya ini. Bang Obi main apa sendiri, Bang Obi? Di jambi-jambi. Waduh. Bang Obi main apa kesendirian? Jangan-jangan main arah-arah apa arah-arah? 1, 2 kurang 4 lagi ini lautnya bersih, 4 lagi. Main dari Thailand itu, Bang Obi. Yang dari Thailand tuh ya, katanya lebih serem ya itu ya. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ra, terima kasih adminnya. Tiram Olimpia. Ya, ini apa ini? Ini nutupin apa ini nutupin? Pamit dulu Bang, mau jadi kulit. Oke Kak Eki, terima kasih udah mampir, semangat kerjanya ya. Ini ditutupin, aku agak serem sih lihat hitam-hitam kayak gini. Ketutupan lagi seluruh layarnya. Pagi Kak Ellen. Jangkar di sini. Seram, gelap-gelap ya. Serem itu akar-akar gelap itu. Nah, tergantung Bang Arnold ya. Habis stamina aku. Jangan deh. Inventaris penuh. Bisa Kak Vin, bisa.
Dari HP bisa sih. Ini aku mandi sambil bawa sampah lagi. Mana nggak bisa aku geser lagi. Nggak bisa aja sih. Aduh. Sekarang monyet yang ikut mandi di sini ada dua ya. Sebelumnya cuma satu, sekarang jadi dua. Wih, makasih ya, makasih. Waduh, Bang Ra. Kudung kuning, terima kasih gifnya. Kita lanjut, harusnya selesai sih ini hari ini. 85 pohon karang ya sembuhkan, atau setelah aku sembuhkan 85 nanti tiba-tiba nambah jadi 100 gitu. Patet di live in enggak nih mabar nanti malam, aku belum tahu tapi kayaknya mau live sih. Kalau Bang Hobi pasti live ya Bang Hobi ya. Harus Bang Pan, waduh. Harus ya. Apalagi ini gamenya lebih serem dari ini apa, Last Lady nggak sih gamenya? Walaupun kemarin katanya itu gameplaynya mirip Last Lady, cuman lebih serem. Malming di live kan bisa, pun di bokelnya bisa terbang. Belum buka sih aku, dan install tapi belum buka sama sekali. Gamenya belum aku buka. Jadi kemarin kata Kak Hede ya, kalau nggak salah kata Kak Hede itu mirip Lance Lady, cuman ngumpulinnya itu ngumpulin boneka. Kalau Lance Lady itu kan ngumpulin kunci jawaban, tapi kalau Pasifa ini ngumpulin boneka gitu. Aku udah coba main solo kemarin. Wih, Bang Ra berani main solo ya ternyata. Kalau aku kayaknya main solo nggak berani. Gimana Bang Ra? Waktu sisa 4 atau 3 bonekanya kunti pukulnya ngulti. Oh iya, ada ulti, ada ngulti juga waktu.
udah hilang hitam-hitamnya di sini udah hilang ya. Jadi lebih serem. Waduh, bahaya ini nanti. Bahaya ini nanti ya. Ini luas banget ini kita bersihin segini ya. Malam-malam kita membersihkan lautan, kalau udah teriak makin cepet juga dia bang. Aman tapi bang malam ntar kan ada Bang Arnold. Biasanya digendong Bang Arnold sih ya kalau kita main horor itu. Semoga isinya Bang Arnold gak mati ya. Waduh. Teriak makin cepet ya. Itu nyawanya gimana nyawanya? Apakah bisa hidup lagi atau harus keluar masuk kayak last lady gitu atau ada medkit gitu? Tahu nggak, Bang Ra? Bang An bisa jadi umpan biar kita sembunyi. Nah, oh bisa di revive ya? Bukannya kita nyari bonekanya malah kita sembunyi ya. Tapi biasanya Bang Anot sih yang jago lari-lari. Biar Bang Anot nanti suruh mancing lari-lari sendiri. Aku bagian ngendok aja di lobby kali ya. Gantiin Kak Tri ya. Bang Sulihkan udah pernah nonton juga berarti ini ya Bang Sulihkan. Oke deh, kita coba nanti malam deh kalau gitu. Kalau mapnya itu ada banyak gitu kan ya, mapnya ada banyak kan ya. Oh, kalau ketangkap jadi kecil, nanti ketunggu pembakaran jadi besar lagi. Oke deh. Jadi lumayan mudah sih kalau kayak gitu. Daripada kayak last lady itu kan harus keluar masuk lobby gitu kan. Ada 4 chapter, oke deh. Ini halo, kita welcome ya. Bang Yes, terima kasih adminnya. Digendong Bang Ra nanti ya main Pacify.
Halo Bang Yens. Udah habis stamina nya apa aku makan pelet pelet sekali ya. Satu lagi sih ini. Udah aku balik dulu deh, balik dulu ya. Kita lanjut besoknya tanggal 25 pagi Bang Ivan. Jual-jualin aja deh. Aku punya banyak peti sih ini, kayaknya dapat banyak ini nanti. Nah, nanti itu bentar. Semua ya, syukur deh. Dapat berapa ini aku besok? Rp11.000 ya, dapat 2.000 berarti. Vertex Senator level 3. Dapat 2.000 ya. Unstable internet connection. Besok berangin. Ini nggak naik-naik.
lanjut mayonesnya udah jadi. Ini ayamnya lewatnya lewat mana ya itu? Lewat sini kayaknya ada pintu oh, atau di sini ya? Dapat dua telur besar lumayan, telur berkualitas. Pada ketiduran ini ya. Woi, tangi woi. Aduh. Hidung kuning yang belum tidur ternyata. Gua jam 5 baru bangun. Wih. Sama berarti. Enggak tidur malam lagi berarti ini ya. Udah bisa tidur cepat ini Bang Kutum Kuning. Oh, Black Coffee masih ada. Aku mau upgrade kayaknya harus bawa kali pati pelet sama kayu kayaknya. Mau upgrade pancing sih. Tidur cuma bentar bang jam. Oh tidur bentar. Berarti tidur jam 12-an ya itu ya. Jam 1 tidur sekitar jam 1 berarti. Belalang. Ntar aku update ini dulu deh, beliung dulu deh, jangan update pancing dulu deh berarti. Udah dapat link dari KPU kan? Link apa tuh? Habis masak sarapan, kirain ketiduran. Dimasak sendiri ya, kayak Bang Ubi ini. Thank you.
Kaget aku. Biar pada bangun, biar pada bangun ya. Sorry Bang Hobi. Bang Pan selesai, Bang Bobi langsung live, jadwal udah ada nih Bang, jangan telat. Nah, Bang Bobi udah siap-siap kah ini Bang Bobi? Sampai nggak muat tasku guys. Buat ini aku update ini ya beliung. Belum siap aku Bang, aku baru aja mau makan. Nah, makan dulu berarti. Tapi sebenarnya siap-siap 10 menit selesai sih ya. Siap-siap. Setengah jam lagi, Bang. Aman. Iya, makan dulu tuh. Kita donasi. Rata-rata harganya 96 sih ya. Harga ini artefak-artefak ini 96 harga. Koin 20 itu per 96. Baru sini lah. Mau ngetik ke pencet dub. Oh ini ya. Oh, Bang Hobi sama Atlet Alfi sama-sama jadi anggota itu ya. Sambil sarapan soalnya santuy kak. Bang Hobi udah dekor lokasi. Panitia, iya, panitia pemilihan ya. Black Cafe jadi panitia juga ya, ternyata ya. Terakhir ini yang terakhir. Mending jadi mafia aja kan. Ini butung kuning.
Kita naik. Orang-orang di sini jadi cari uang mudah-mudah. Enak jadi mafia, motongin uang anggota terus waktu. Gempa ya, wih. Lautnya gempa, kayaknya udah selesai sih ini. Kita udah selesai kayaknya ini membersihkan karangnya. Ada event apa ini ya? Waktu itu nakal sih itu, kayak gitu dipotong kayak gitu. Luar biasa, sang pohon karang ia pulih sepenuhnya. Mukjizat. Siapa yang sangka seorang penghuni darat yang mendapatkan ini? Aku tak pernah ragu Pandamon pasti bisa melakukan ini, betul-betul menakjubkan. Bila dipercaya sama Putri Meranjani ya. Ternyata mafianya Butung Kuning. Sudah lama rakyat kerajaan kita perlu takut seperti ini. Aku disuruh terjun, nggak mau. Rada-rada ngeri kalau gini, enakan tinggi aja. Sebenarnya Butung Kuning ini banyak dia kenalannya kayaknya ini. Mafianya. Nikahin Kadita, Kadita. Wah, ini Bang Hufi main Mobile Legend juga kah ini, tahu Kadita? Halo Bang Hiro, welcome Bang Hiro. Udah sampai sini ya, udah sampai ini Bang Hiro, misi selesai. Halo, welcome ya. Sekarang selesai ya, tinggal raksasa membatu ini. Makasih ininya Bang Hiro. Terus ini kemana lagi kalau habis ini? Kita coba ke kerajaan dulu ya. Nah itu Butung Kuning ya. Mafianya Butung Kuning ternyata. Tinggal nunggu kuis Cioyut itu Bang, nanti dapat ekor. Oh, bisa jadi mermaid kita berarti ya. Berarti itu kuisnya itu dari nanti dikirim ke email apa, ke kotak surat yang ada di sini berarti ya, ke barak ini berarti ya. Kan di barak sini ada kotak surat juga. Gitu. Aku nggak pernah tidur di sini sih. Harusnya kalau udah selesai pohon karang langsung dapat. Coba cek quest. Gak ada. Atau aku harus masuk ke rumahnya Cowoyu juga. Ntar aku coba cek rumahnya Cowoyu.
pamit mau belanja, Ibu Negara ngajak belanja. Oke, Bang Hobi, hati-hati di jalan. Ya aja ternyata. Lumpur hitam telah lenyap. Berarti tunggu besok, berarti ini tunggu besok kayaknya. Coral Island sudah bisa di Android belum? Belum bisa sih ya, gila. Naik ke permukaan aja, naik ke permukaan aja. Belum bisa. Semoga nanti bisa ya di Android. Semoga aja didengar sama developer. Nanti rilis di Android, di iPhone. Biar rame yang main. Cuman sekarang belum bisa ya, baru bisanya itu di PC, di Xbox, sama di PS bisanya sekarang. Belum ada sih ya, belum ada misinya. Jam sekali. Aduh. Mas Pan tadi nanya naikin hati hewan itu ada Bang Hero. Oh iya, Bang Hero, cara naikin hati pet itu gimana? Kandangnya kasih benih rumput. Di sini kah? Biar ternaknya drop hasil langka. Bentar-bentar. Di pakan taruh sini ya, benihnya taruh sini ya. Oh bener ya, di lo-selo saja ya, nggak bisa dikasih makan memang. Ternaknya taruh benih di sini ya. Oke deh. Di luar bang, di oh berarti di depan kandang sini aku tanemin benih rumput itu kali ya, Bang Hero. Di sekitar kandang sini aku tanemin benih rumput itu ya. Oh betul, oke deh. Berarti nanti di sekitar kandang sapi sama kandang ayam aku tanam gitu. Oke, makasih infonya Bang Hero. Kita coba cek toko Sam. Apa turu-turu? Oh belum turu, kirain turu. Kita cek benih rumput. Anak pohon ini ya, starter rumput ya, starter rumput ini bukan sih. Tempatkan di pertanian untuk memulai rumput tidak bisa tumbuh di musim dingin. Oh, betul. Tapi bentar lagi musim dingin sih aku ya.
Sekarang aku kesini dulu deh. Kalau pemandian air panas kebuka dia datang. Aku pemandian air panasnya udah kebuka sih. Tapi cuman bisa ngelihat pandainya dari atas aja. Nanti musim dingin wajib beli. Oh, oke. Beli alat panas sih. Makasih Bang Hero infonya. Kita dapat event dulu ternyata ini di sini. Ini Play Cafe inget semua ini yang mau aku tanyain. Aku malah lupa. Kita diajak minum-minum malah ke sini ya. Makasih tuanya Bang Hero. Ini pada ngumpul main game. Baru tahu aku ada biliar di situ. Mau nikahin siapa? Kan nak kayaknya siapa ya, aku juga bingung Bang Hero. Mungkin Eva kali ya, Eva. Atau nanti kalau udah kebuka, kan ini belum bisa nikahin mermaid ya, belum bisa nikahin mermaid. Kalau udah bisa nikahin mermaid mungkin Putri Miranjani kali. Mermaid update bulan 4. Oh, bulan 4 masih lumayan lama sih ya. Sampai tahu bocorannya ini Bang Hero bulan 4 ya. Bareng sama co-op sih. Berarti bener ya yang co-op ternyata. Oke nih. Develop orang sebelah Bang. Nah, wah ini kenalan orang developer ini Bang Hero ini. Hero Solo, nah sebelah. Tapi Solo ke Jogja cepet sih naik KRL, kan sekarang ada KRL di situ Jogja. Nah Bang, oh iya Bang Hero Jogja itu bener Jogja berarti. Aku kemarin itu bulan apa ya, bulan Desember kan ke Jogja. Terus pulang ke Semarang itu dari Jogja naik KRL ke Solo, baru dari Solo naik kereta lagi ke Semarang. Papan bola air. Wih, dapat rhythm. Itu rhythm itu kita dikasih kode berarti ya. Boleh nih Bang Hero. Waduh. Makanya punya rhythm naga sama lembus. Kalau pet itu kita cuma bisa punya satu, atau kalau beli tempat tidur pet bisa dapat pet lagi gitu. Thank you.
Oh, pet cuma satu ya. Jadi walaupun nggak bisa beli, nggak bisa dapat pet lain gitu ya. Oke deh. Nanti nyelesain sachin baru dapat pet kedua. Oh, harus nyelesain event. Oke, nyelesain sachin dulu berarti. Cuman agak susah sachin itu. Ini aku udah punya sih, ini punya juga. Ini udah juga. Bentar. Patung perunggu mahal banget, 700. Aku udah punya satu nih. Bang An kemarin juga mau tak redeemin tapi belum kirim save filenya. Oh, harus kirim save filenya juga ya. Cara kirim save filenya gimana sih? Nanti deh ya aku DM di Steam ya, kita udah berteman belum? Udah berteman kayaknya di Steam. Ini di sini aja kan ya. Hewanku ada 4. Di sini agak luas sih. Nanti PM DC aja bang, kalau mau tak ditunggu. Oke, Bang Hero, makasih Bang Hero. Kita dapat info ya, dapat teman dari orang dalam nih. Oke, kita taruh sini aja berarti. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ogi, terima kasih adminnya. Berarti ini sisa dalam gua dulu ya, aku nyelesain gua dulu, baru habis itu mancing-mancing. Jalur khusus, makasih Bang Hiro. Nah, ini belum selesai sih. Biar tokinya itu jadi naga wih. Oke Bang Hero. Aku si Ben ini udah pulang belum ya? Caravan Ben-Bennya nggak datang-datang si Ben. Bentar. Karena lautnya udah B ya lautnya. Kok nggak A ya? Padahal udah bersih semua. Meningkatkan kerusakan yang ditangani oleh semua. Kerusakan atau serangan kritis, kritikal. Oh,
Oh, ada lifesteal 30% HP pulih. Jadi ini dah. Aku damage aja lah. Aku juga ngulang lagi kalau Bang Pan lagi summer ini mau nikahin Lily. Kemarin nikahin Alis. Oh iya. Oh, yang Lily itu ngulang berarti kemarin aku lihat story-nya Bang Hiro itu kan mau nikahin Lily kayaknya. Itu ngulang ternyata ya. Ini Bang Hiro keren udah ngulang lagi dong. Aku belum selesai satu ya. Kebalik mau nikahin Alis. Oh, kebalik. Oke. Oh, ngulang lagi mau nikahin Lily, mau nikahin Alis gitu ya. Ntar aku mancing aja di sini lah. Tapi di sini masih ada hitam-hitamnya ya. Nggak bisa. Spot mancing itu di mana Bang Hirut? Kira-kira. Hari ini sampai jam udah jam 8. Udah jam 8 ya. Waduh. Di depan gua aja Bang, cari Arapaima. Oke, di depan gua ya. Firefish. Ya sih, aku juga ada misi Arapaima juga ini. Ikan malam, berikan satu Arapaima. Pas ini udah mau malam juga. Seminggu besok nggak live masalahnya. Wah, tahu aja ini butuh kuning. Aku nggak live-nya Selasa sama Rabu kayaknya. Selasa, Rabu, Kamis atau Selasa, Rabu aja, cuman aku belum tahu. Kalau Senin masih bisa Senin. Halo, ini apa ya namanya, cookie atau apa ini? Welcome ya. Ya, kupu-kupu ini cepet banget kaburnya. Ya, aku mancing sebelah sini aja berarti. Diomongin di grup order. Waduh. Dapat kepiting. Yang kolam depan gua ya. Sini kah? Gua mana sih? Ini tambang kan? Gua tambang atau bukan sih? Bentar. Situ mepet kiri, sini mepet kiri ya. Salah lagi.
Sini ya berarti ya, depan monyet jualan. Oke. Kita nyari arah Paima. Nah, langsung dapat ini jangan-jangan. Ikan salmon. Wah, gede juga ikannya. Kepiting. Soalnya lautnya kan udah selesai, jadi ini tinggal mancing-mancing aja sih aku kayaknya. Paling kalau butuh kayak kelep-kelep gitu kan ya, baru aku pergi ke laut dulu. Mata raksasa tambang belum, baru dua Bang Hiro. Ini aku lagi upgrade beliungnya yang ke emas. Aku lagi upgrade beliung ke emas. Nanti baru kalau udah jadi emas aku ke raksasa yang apa, yang angin. Udah level 30 sih tambangnya. Udah lantai ke 30 yang tambang angin. Ikan mas. Kepiting, oh dapatnya kepiting. Bikin TNT sebanyak-banyaknya aja Bang, biar cepet. Oke deh, nanti deh ya. Aku paluin satu-satu. Jadi kalau stamina habis masuk ke pemandian udah gitu. Ikan mas. Ini bintangnya lumayan osmium ya levelnya, bintang osmium. Tadi kepiting juga sama. Ikan mas lagi. Saya pikir lah. Kalau beliung kelamaan, oke deh. Kalau beliung kelamaan ya, berarti mending pakai itu, pakai peledak. Oke, terima kasih Bang Hiro. Terima kasih udah mampir. Terima kasih tutorialnya ya. Terima kasih banyak. Aku juga bentar lagi mau selesai sih. Dapat peti, ternyata bisa dapat peti juga dari mancing.
Jadi ini paling balik jam 2, jam 20, 23 atau 22 nanti. Udah full sih ini. Tasku udah full. Ternyata nggak nyampe pancingnya. Aku update pancing lagi lah besok. Kita balik. Membakar talus ternyata mahal juga ya. Terus bentar, ikan salmon ini udah aku donasikan, udah kepiting juga, ikan mas belum ya. Udah aku tidur. Peringkat kota naik jadi C ya. Prestasi 500. Dialis nambah 1 hatinya. Dapat 5000 lumayan. Kepiting mahal banget ternyata. Ternyata mancing dapat mahal mancing ini. Besok sih, besok ya. Aku live-nya sampai sini dulu berarti ya. Terima kasih banyak yang udah join. Yang udah bantu tap-tap, yang udah join dari jam 4. Jam 5 nih, jam 5 tadi ya. Terima kasih banyak semuanya. Yang udah gift, semoga rezekinya lancar selalu. Dan diberi kesehatan untuk kita semua. Bye-bye semuanya. Selamat beraktivitas, happy weekend.